Sidak terhadap pedagang takjil dadakan di Jalan Mastrip, Kelurahan Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur ini digelar Dinas Kesehatan setempat. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dari peredaran mamin yang mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga petugas melakukan uji tes pada produk pangan yang dijajakan para pedagang takjil. Satu persatu lapak pedagang takjil didatangi petugas untuk diambil sampelnya dan secara acak. Petugas membeli sampel mamin dari para pedagang. Petugas hanya mengambil sampel makanan yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya, di antaranya beberapa jenis kerupuk, berbagai masakan, dan minuman segar. Dari 34 sampel yang diambil setelah dilakukan uji tes, ditemukan produk mamin yang positif mengandung bahan kimia berbahaya. Kerupuk goreng pasir dan minuman es sirup mengandung bahan pewarna tekstil rodamin B. Bahan-bahan yang peruntukannya bukan untuk produk pangan tersebut, jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang akan berbahaya bagi kesehatan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tidak hanya melakukan sidak mamin takjil, petugas dari Dinkes Tulungagung juga mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat, physical distancing, bagi-bagi masker, sarung tangan, dan hand sanitizer kepada pedagang takjil serta pembeli. Ini bagian upaya perlindungan kesehatan masyarakat, jadi kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan, meskipun tiap hari kita sudah melakukan pengawasan pangan, baik di pasar, di sekolahan, maupun di kantin-kantin sudah melakukan, tapi di bulan Ramadan kita intensifkan, meskipun dalam pandemi corona ini. Selain kita melakukan uji ya, 4 cikawan itu, borak, formalin, rodamin, kita juga melakukan edukasi terkait dengan penyebaran COVID corona kepada penjual-penjual. Kita membagikan masker, membagikan sarung tangan, dan membagikan hand sanitizer kepada penjual-penjual. Dari 34 sampel, 2 positif rodamin B, ya, satunya di kerupuk dan satunya di sirup. Adanya temuan tersebut, Dinas Kesehatan Tulungagung akan terus memantau peredaran produk-produk makanan takjil di berbagai wilayah di Tulungagung. Untuk mencegah beredarnya produk mamin kadaluarsa, petugas akan terus meningkatkan pemeriksaan di pusat-pusat jajanan hingga waktu menjelang Lebaran. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.